Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus bab 3 ayat 22 sampai dengan 30. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari datanglah ahli-ahli Taurat dari Yerusalem dan berkata tentang Yesus, ia kerasukan Beelzebul. Ada juga yang berkata, dengan kuasa pengulus setan ia mengusir setan. Maka Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikian juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri. Kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan. Malahan, sudah tamatlah riwayatnya. Camkanlah, tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, kecuali kalau ia mengikat lebih dahulu orang kuat itu. Lalu barulah ia dapat merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sungguh semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seseorang menghujat Roh Kudus, ia tidak akan mendapat ampun untuk selama-lamanya. Sebab dosa yang dilakukannya adalah dosa yang kekal. Yesus berkata demikian, karena mereka bilang bahwa ia kerasukan roh jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan hari ini, kuasa Tuhan mengalahkan setan. Pada zaman Yesus, peristiwa kerasukan setan sering terjadi. Yesus selalu mengusir setan-setan itu sampai pada akhirnya para ahli Taurat menuduh Yesus sebagai kepala setan. Bagi kita umat beriman, pengusiran roh jahat yang dilakukan Yesus adalah tanda berkuasanya Allah. Jika Allah berkuasa, maka segala sesuatu di atas bumi tunduk kepadanya, termasuk setan-setan. Setan tidak bisa diusir dengan setan. Setan hanya dapat dikalahkan oleh kuasa Allah. Hal inilah yang tidak dimengerti oleh ahli-ahli Taurat. Kuasa setan itu nyata dalam hidup kita. Pengaruhnya tidak terasa, tapi pelan-pelan mengiring manusia kepada kebinasaan. Sikap yang perlu dibangun adalah selalu siap siaga agar tidak mudah termakan bujukan setan. Sebagaimana setan yang gagal menggoda Yesus dengan aneka tawaran di padang gurun, setan tidak pernah akan menyerah. Ia selalu mencari waktu yang baik untuk memangsa manusia ketika manusia itu lengah. Kita hanya akan kokoh menghadapi godaan bila kita mengundang Roh Kudus untuk memenuhi hati kita, karena buah-buah Roh Kudus itu memberi hidup bagi kita. Saudara yang terkasih, Injil hari ini menyadarkan kita bahwa kuasa-kuasa kejahatan itu ada di sekitar kita. Tidak jarang, kuasa jahat itu merasuk dan mengganggu kehidupan kita. Kita tidak perlu takut, karena kekuatan Tuhan yang kita yakini dalam iman akan mampu mengusir kekuatan setan dalam bentuk apapun. Kita mampu mengalahkan kuasa-kuasa jahat itu, namun bukan kekuatan kita yang mengalahkan kejahatan, melainkan kekuatan Tuhan yang dicurahkan dalam diri kita, yang akan memampukan kita untuk mengalahkan kuasa-kuasa roh jahat itu. Yesus mengingatkan kita hari ini, bahwa kuasanya lah yang akan memampukan kita mengalahkan segala kuasa setan
dan kuasa kejahatan. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dalam doa dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Tuhan, kami hendak beraktivitas. Kami mohon tuntunan dan pemeliharaan-Mu. Jauhkanlah kami dari yang jahat dan berilah kami kekuatan dan kesehatan. Ajarlah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang dikasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.